Baik ya, jadi hari ini kita rapat koordinasi dengan Forkompinda dan tokoh ulama. Dan intinya kan evaluasi terhadap pembongkaran bangunan liar yang ada di LI dipergunakan untuk prostitusi dan tidak berizin, kebetulan bertempat di lahan pertanian. Setelah kita evaluasi, memang yang pertama kita berikan apresiasi khususnya kepada Pak Rodi, yaitu yang punya bengkel. Dia dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas membongkar sendiri, bahkan menyewa alat berat. Karena sebelumnya mau dibongkar pada saat itu minta waktu mengamankan barang-barangnya yang berharga. Kita kasih waktu 3 hari. Dan alhamdulillah beliau konsisten. Setelah itu dibongkar sendiri. Kemudian masih ada sisa bangunan miliknya Pak Musafa. Ini kita koordinasikan. Dan banyak juga masukan dari yang penghuni dari LI bahwa pembongkaran itu tidak ada kesan membeda-bedakan. Karena apapun yang sudah kita lakukan ini adalah sesuai dengan tahapan yang cukup panjang. Oleh karena itu, saat ini mestinya yang paham terhadap hukum juga mengikhlaskan bahwa bangunan itu memang tidak punya izin, dipakai untuk tempat prostitusi, kemudian juga tidak punya izin usaha, dan bertempat di lahan pertanian yang berkelanjutan.